Guys, kali ini kita akan mainin lagi Toilet Tower Defense ya. Dan pada video kali ini guys, Mas Api pengen cobain unit baru lainnya ya, yaitu unit yang bisa kita dapetin dari summon unit ini guys. Yaudah guys, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, jadi di sini kan belum ada ya, belum muncul guys, masih 3 menit lagi gantinya. Dan koin Mas Api juga lagi sekarat banget ya kan. Jadi kayaknya Mas Api pengen coba dapetinnya lewat Trading Plaza aja kali ya guys ya. Kita lihat sama-sama nih, sekarang harganya berapa ya. Oke, let's go guys. Oke, kita sudah ada di Trading Plazanya guys. Langsung aja kita ke marketplace-nya sini. Dan kita lihat aja. Oh, bentar. Titan Fanman 29k ya sekarang. Barret sekarang 2,45k ya. Turunnya udah lumayan banget. Kalau kemarin masih 3.500 ke atas ya. Oke. Kita lihat apakah ada yang jual. Ini nih guys. Aranit Militant Toilet sama Military Mutant Toilet Girl. Harga segini murah apa mahal ya guys? 900-an, yang ini 2000-an. Kayaknya termasuk mahal deh guys menurut Bang Sapi ya. Coba-coba, kalau begitu kita akan muter Trading Plaza dulu aja guys. Kita coba pindah ya. Siapa tahu di server yang lain lebih murah guys. Nah, 830 nih, ada yang jual ya. Ya udah, kayaknya Aranit Militant Toiletnya langsung aja deh Mas Api beli ya. 830 guns, let's go. Ya ampun, dari kemarin tiap mau dibeli lagi trading. Oke, trying to buy, trying to buy. Apa sih? Tiap mau dibeli kok begitu ya guys? Tiap mau dibeli hilang, dari kemarin gitu deh. Aduh, belum rezeki lagi ya guys. Ya udahlah, kita pindah server lagi guys. Kenapa ya guys ya? Tiap mau dibeli malah hilang playernya atau udah dibeli orang. Aduh, Bang Sapi harus lebih cepet guys. Oke, kali ini semoga ada yang lebih murah lagi ya. Kita lihat mitiknya. 785, langsung aja kita gas aja guys. Oke. Wah, ini murah sih 785 ya, Aranit Militant Toilet ya guys. Padahal tadi 800-an yang Bal Sapi gagal beli ya guys. Aranit Militant Toilet. Wow, ini lihat guys, DPS-nya 36.000 ya, nggak yang besar-besar banget. Wih, kita dapat crate juga nih. Wow, boleh-boleh nih. Kita buka aja langsung ya kan? Kita buka. Siapa tahu dapat apa Bang Sapi guys? Ya, dapat sparkler kameramen ya. Ngomong-ngomong, ada kembang apinya nggak kalau di Trading Plaza guys? Ada bunyinya sih, tapi nggak kelihatan kembang apinya guys. Kayaknya harus di lobby deh guys baru kelihatan ya. Ya udahlah guys, kita cari satu unit lagi, yaitu yang cewek nih. 1200 nih. 1200 cukup oke sih. Ya udahlah, kita beli aja ya. Let's go. Langsung aja guys, 1200. Mantap. Udah kita beli Mutant Military Girl ya guys. Oke. Military. Nah, ini dia. Wow. DPS-nya jauh lebih besar guys, 55.000 ya. Cooldown-nya 0,2, yang ini 0,25. Range-nya juga jauh lebih besar, 60. Wah, yang ini sih bagus nih guys. Yaudah guys, langsung aja kita akan susun unitnya ya. Kita mulai dari unit mitiknya. Pasti kita bawa Aranit Militant Toilet, terus juga Military Mutant Toilet. Nah, ada satu unit lagi nih yang Mas Api pengen cobain sekalian. Nah, Scientist Meh ini ya guys, karena dia kan unit toilet juga kan, jadi kita akan pakai bareng-bareng ya guys ya. Kali ini kita akan cobainnya di map apa ya guys? Toilet HQ aja deh ya. Let's go guys. Oke guys, Mas Api sudah ada di dalam gamenya. Seperti biasa kita akan pilih modenya, mode Nightmare. Dan kita akan langsung full auto skip aja ya. Nggak tahu nih kuat apa enggak ya guys, karena Mas Api belum pernah cobain juga unitnya. Nah, di awal-awal ini kita sebenarnya bisa langsung masang dua unit ini nih guys. Coba aja kali ya, kita tes guys. Satu, terus kita langsung pasang dua. Nah, oke. Dia megang stick apa nih guys? Stick kembang api kah?
Wow, bercahaya gitu guys. Setiap diayunin kayak keluar ledakan kembang apinya guys. Wih, boleh-boleh sih. Cuman ini jeleknya cooldownnya guys ya. Untuk awal-awal cooldownnya 2. Jadi dia nyerangnya pelan banget sih. Langsung aja kita akan taruh juga Santa TV kita di sebelah sini ya guys ya. Supaya duit kita makin mantap. Ayo. Masih kuat sih harusnya guys ya. Ditambah ini kan murah banget ya kan. Pasangnya 100. Jadi harusnya ini masih aman ya guys. Range-nya 15 juga nggak terlalu besar. Ya oke lah ya, untuk awal-awal masih lumayan guys. Pasang lagi Santa TV kita. Langsung aja kita upgrade dulu kali ya. Kalau upgrade, tuh kan ada yang berhasil lewat guys. Ah, kita taruh aja dulu sebelah situ guys. Ini upgrade dulu deh si Santa kita ya guys. Oke, wah 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 wah. Cukup berbahaya nih guys, Bang Sapi lihat-lihat nih. Wah, ya udah, kayaknya kita bisa langsung pasang nih unit Arachnid Militant Toiletnya ya. 3 2 1. Bentuknya guys. Wah, spider gitu guys. Ini di mulutnya dia ngapain itu guys? Kok ini kayak si bear itu ya guys, kemarin dia kayak begini juga nih. Dia kayak pensil atau apaan ini guys yang ada di mulut ya guys. Coba guys, kalau buat kalian yang tahu coba komentar di bawah ya guys ya. Oke, kita lihat guys. Ini cooldownnya 1 ya guys. Gak tahu nih kuat apa enggak ya. Langsung aja kita upgrade dulu. Coba guys, kuat gak nih ya. Aduh, kalau nggak kuat kita harus langsung pasang kali ya guys. Oke, kita pasang aja langsung ya di sebelah sini. Oke. Military Mutant Girl-nya guys. Lihat, nembakin laser dia guys. Wow, mantap guys. Mas Api sampai nggak upgrade-upgradein ini guys Santa TV-nya. Saking fokusnya nih ya. Wow, tangannya megang laser dia guys. Bukan megang sih, tepatnya ini tangannya jadi laser gitu guys. Lihat ya. Wah, damage-nya untuk level 1 2000 cukup lumayan ya. Oke, langsung aja kita upgrade dulu. Upgrade lagi. Mantap. Wah, ini ketolong banget sih ya guys ya, dengan adanya si Militant Toilet Girl. Soalnya dia untuk level 1-nya cooldown-nya 0,5 guys. Jadi ini bagus banget sih menurut Bang Sapi ya guys. Oke, kita fokus upgradein dulu Santa TV kita guys, supaya makin mantep lagi ya. Kayaknya Mbak Sapi pengen coba full upgrade 1 deh si sparklernya ya. Wow, ini lingkarannya jadi warna biru. Apa yang berubah? Wow, ada ini guys. Dia ada kayak semacam 2 stick gitu di punggungnya sekarang. Nggak tahu sih ini jadi apa dia nyerangnya sekarang guys. Coba kita upgrade lagi 1000. Oke. Level 3 ternyata guys, level maksimalnya ya. Nggak ada efek-efeknya sih Bang Sapi lihat ya. Tuh log efeknya udah off. Wah, Bang Sapi kira bakal ada efek-efek kayak kembang apinya gitu. Ternyata nggak ada ya guys. Ya sayang sekali. Ya udahlah nggak apa-apa guys, kita upgrade lagi aja. Upgrade lagi supaya makin mantap keuangan kita. Lihat guys, Newton Toilet nih guys. Darahnya setebal itu ya, tapi bisa dibasmi sama si Military Newton Toilet Girl ya guys ya. Yang ini dikit lagi nih, bisa kita upgrade ya. Wow, 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 wow. Cukup berbahaya airplane soalnya larinya kenceng. Kita lihat guys, apakah bisa tembak. Let's go. Bisa di defense, berarti ini Mutant Military Toilet Girl-nya kuat banget ya guys ya. Padahal itu belum Bang Sapi upgrade sama sekali guys. Kalau udah di upgrade wajar banget bisa di defense ya guys ya. Ini belum upgrade loh, masih level 1 guys. Lihat, ini si Arachnid juga guys masih level 1 ya, tapi kita kuat banget dong. Yaudah, sekarang kita coba upgrade dulu. Mungkin kita upgrade si Arachnid dulu kali ya, karena dia cooldownnya 1 nih guys, jelek nih ya. Upgrade. Nah, wow, si Arachnidnya juga jadi keren level 2 nya guys. Lihat guys, nembakin laser warna biru, terus ada aura-aura petir-petirnya gitu guys. Wow, yang satu laser merah, yang satu laser biru guys. Keren banget sih. Wah, penampilannya
jadi keren banget ya. Kalau tadi kan kayak nggak pakai helm, botak aja gitu kan si Arahnitnya guys. Sekarang dia kayak pakai helm tentara gitu guys. Wih, jadi keren. UFO-nya darahnya. Wah, upgrade. Waduh, turu guys. Gawat ini, gawat. Waduh, Arahnit level 3. Oke, udah level maksimal nih guys. Semoga aja kuat. Tembakin UFO-nya. Nice. Tembak terus. Let's go. Arahnit militan toilet kita jadi kuat banget guys. Damage-nya sekarang 9000, race-nya 45 guys. Lihat ya, jadi besar banget. Cakep. Ngomong-ngomong, ini jenis serangannya tuh banyak loh guys. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga ya. Wih, jetpack-nya juga keluar api-api gini, keren. Tuh, wah. Coba pakai free cam ya, kita lihat guys. Wih, oh pantes, serangannya banyak guys. Dia punya banyak senjata ya. Tuh guys, ada yang kayak gergajinya gitu. Terus ada lasernya. Terus dia punya kayak ini guys, tangan-tangan yang bisa nyakar-nyakar si RC ini guys. Tuh, kakinya sih itu ya. Wow, keren. Ini UFO-nya juga mau lewat lagi nih. Tidak bisa kawan. Yaudah guys, langsung aja kita upgrade juga buat si siapa nih tadi namanya ya, si cewek ini guys. Wah, banyak yang berhasil lewat kah? Gawat. Ayo, waduh pada turu guys. Kita taruh lagi sini, upgrade langsung. Nice banget. Kita harus taruh satu lagi si Arahnitnya guys ya. Kalau nggak berbahaya nih, pada turu soalnya guys. Oke, langsung aja. Si Military Mutant Toilet Girl ya guys ya. Sekarang kita upgrade nih. Level 2. Wih, damage sekarang 5000. Oh, sekarang dia pakai helm. Dan armornya juga ada sekarang guys di badannya. Wih, jadi lebih kekar dia guys sekarang ya. Mantap. Range-nya juga udah 40 sekarang. Makin besar ya guys. Langsung ya, coba ya level 3 guys. Ya, 2, 1. Wow, damage-nya 6875. Sekarang ditambah dia sekarang punya ini guys. Ada apa ya dibilangnya ya, ada cakar-cakar ini loh guys. Tuh ya, dari belakangnya muncul nih. Mirip kayak si Arahnit sih guys. Wih, ini jenis serangannya jadi muncul ada dua ya guys. Kalau sebelumnya kan cuma satu tuh, nembakin laser merahnya ini doang ya. Langsung aja kali ya guys. Level 4. Wih, jadi terbang guys. Wah, nambah jetpack. Sama ada cakarnya juga di bawah sekarang guys. Sekarang cakarnya ini ada 4 ya. Wih, keren nih. Jenis serangannya sih tetap 2 ya. Cuman range-nya jadi besar banget, 60 ya guys. Ini total DPS-nya 55.000 loh guys. Gede banget. Wah. Jadi pada game kali ini guys, kita lagi bertahan menggunakan unit toilet ya guys ya. Military Mutant Toilet Girl. Yang ini Arahnit Militant Toilet ya guys. Kayaknya kita tambahin satu lagi ya guys unit toiletnya. Nah, Scientist Meh nih. Kita taruh aja di sebelah sini. Nah, kalau si Scientist Meh ini guys, dia bisa jalan-jalan ya. Tuh, lihat guys. Coba langsung ya kita full upgrade. Nah, kalau Scientist Meh ini DPS-nya 60.000 ya. Gede banget guys. Ditambah dia bisa jalan-jalan ya. Coba sekarang kayaknya kita perbanyak aja kali ya guys. Mbak Sapi pengen tambahin lagi nih unit si Military Mutant-nya ini. Kita taruh di depan sini. Wow, gawat guys. Toiletnya kok jadi rame gini. Ya udahlah, kita sekalian hitungnya di belakang aja ya. Ini pasangnya 500 tambah 2500 3000 tambah 10.000 13.000. Cuma butuh 13.000 guys dari pasang sampai full upgrade ya. Menghasilkan DPS 36.000. Wah, cukup lumayan nih berarti guys. Coba guys, kalian rating ya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa guys? Coba komentar di bawah ya. Oke guys, kayaknya kita langsung aja harus perbanyak unit kita lagi nih guys. Soalnya ini bahaya banget. Lihat guys, ini rame banget dong. Oke, kita tambahin lagi unit di sebelah sini.
Oke, kuat gak nih ya? Kayaknya kita harus jual unit ini nih, si sparklernya ya guys ya, karena damage-nya dia kan kurang banget. Ayo, aduh, turun mulu lagi. Wah, 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 gawat. Kita jual aja ini, taruh lagi sebelah sini, full upgrade. Waduh, rame banget nih guys, Mas Api lihat-lihat. Kayaknya auto skipnya kita matiin dulu kali ya. Wah, ini kayaknya kekurangannya mereka ini pada single target guys. Jadinya kayak begini guys, kurang begitu kuat ya. Wah, 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 bencana kah, bencana kah? Waduh, bencana ini guys. Wah, 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 gawat banget ini guys. Oke, 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 kita jual. Kita taruh satu sebelah sini, full upgrade. No, tidak. Ternyata unit ini secara DPS-nya bagus, guys. Tapi, Mas Api baru sadar ya. Dia nggak punya efek AOE, guys. Nggak punya efek area ya. Aduh, full auto skip jadi tewas kita, guys. Yaudah guys, paling video Mas Api sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.